Dan sebabkan Dahab ni berada di Semenanjung Sinai, lepas tu di Tenggaranya. Mungkin di sebelah sana, bukan mungkin, memang tepat sudah. Di sebelah sana tu, Alatul ni lurus-lurus, Saudi Arabia sudah. Maksudnya dekat sudahlah dengan Arab Saudi. Sekarang ni bas di depan kami ni, orangnya semua turun, lepas tu bag dorang pun semuanya turun. Dicek satu orang satu. Ada-ada aja Mesir ni kan? Tak apalah kita ikut cek dorang punya prosedur. Oke, okay, sekarang kita off ke Dahab. Insyaallah perjalanan akan mengambil masa selama 2 jam. Ini siap waktu kita lihat yang tadi sampai turun tuh dari Riyadh. Habis makan sarapan, mengirit gambar, main-main IG. Nah, rasa sudah tidur. Pak, mau tidur. Bu, kata-kata, Bu. Kata-kata. Apa kata-kata? Kata-kata. Oke. Okay. Selamat sampai di Dahab. Siapa itu? Ada punya? Mana kita tadi? Ini nah. Ini kita di Jabal Musa. Jabal Musa Saint Catherine. Jalan. Pergi Dahab. Lepas tu? So besok kita pergi there kali pergi sini. Lepas tu? Kita balik lagi pergi Cairo. Jadi. Kita mau check in ya, sudah check in. Kita mau masuk rumah kita. 108. Untuk 6 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pet di bawah, aku di bawah sini. Kita ada esbo. Ada meja solek. Ada almari. Ada tandas yang besar. Oh, boleh mandi berdua nih. Satu berak, satu mandi. Yes, lu naik ATV, pakai helmet. Ya, yeah. Safety dulu bosku. Tidak pandai kau pakai anu helmet. Oke, kita masuk. Jap. Mau nya lagi tepi sekolah. Jas. Jas. Driga. No, Dave. No. Okay. Driga. Okay. Slowly. Okay. Slowly. Two turmos. Two. Break. Okay. The first meter and one line. What? 5 meter. Okay. Satu kali coba kita punya. Hai, selamat pagi. So inilah dia Dahab. Dahab rupanya perkataan asalnya adalah Dahab, maksudnya gold apa emas, tapi Mesriin dorong cakap Dahab, dorang tak sebut Val, dorang sebut Da. Jadi di tempat, nama tempat ini baru tahu. Bosnya tadi Google rupanya Dahab ni berasal daripada perkataan Dahab. Dan ini dia Teluk Aqaba. Bersambunglah ni dengan Laut Merah. Lepas tu tadi kami punya hotel tu, hotel kami dia punya air tu kan, airnya sedikit masin. Mungkin dia campur kali ya air laut ni dengan air pipe. Jadi kami mandi pun, berus gigi apa semua, mandi kolamnya pun air ini, macam air laut. Dan di sini kita ada banyak macam, ada hotel-hotel dan kedai-kedai tatu. Banyaklah kedai-kedai, bukan tempat-tempat orang mendiving. Sini terkenal sebab banyak orang banyak pelancong daripada luar diving di sini. Diving, snorkeling dan parasailing juga ya. Dan sebabkan Dahab ni berada di Semenanjung Sinai, lepas tu di Tenggaranya. Mungkin di sebelah sana, bukan mungkin, memang tepat sudah. Di sebelah sana tu Alatul ni lurus-lurus, Saudi Arabia sudah. Maksudnya dekat sudahlah dengan Arab Saudi. Siapa kasih sangkut? Siapa dah terjun di belakang? Rosak beli air lah. Rosak video beli air. Jatuh lurusnya bukan miring ke belakang. Jaga. Aku tak boleh belakang. Tapi saya akan bercakap. Jadi sama lagu saya tu. Jadi. Oke, kita sudah check out.
Sekarang kita mau pergi Allah. Pertanyaan di belakang, mau pergi Sharm El Sheikh. Pilih masjid mana nih, Ustaz? Sabah. Masjid Sabah, Sharm El Sheikh. Oke, okay, let's go. Guys. Jarak kita sekitar 90 km, oh, kurang lebihnya 1 jam kalau cepat. Kalau lama paling 1 jam, 1 jam setengah. Ya. Jadi di kota Sharm El Sheikh ini adalah salah satu ikonnya Mesir juga. Ya, jadi konon kata Sharm El Sheikh ini surganya Timur Tengah. Ya, surganya Timur Tengah, bahkan surganya Mesir. Karena apa? Karena banyak banyak bangunan-bangunan yang sangat megah di sana, ya. Banyak bangunan, contohnya seperti Masjid Sahabah. Sudah ada yang pernah lihat? Belum. Masjid Sahabah, ya nanti kita lihatlah di sana bagaimana. Nah, jadi di Masjid Sahabah nanti kita bisa sholat. Tadi udah pada sholat ya? Sudah. Ya, jadi nanti sholat asar di sana, sama juga ambil gambar juga di sana ya. Jadi di Sharm El Sheikh destinasi kita nanti insya Allah tak lama-lama, sebab nanti kita pukul 3 sore sudah kita pulang ke Kairo. Kalau di Malaysia kita nampak di sepanjang jalan apa nih, kelapa sawit. Di sini sepanjang jalan kita nampak batu-batu sih ya. Bukit-bukit batu-batu. Tengok banyak lagi di Mesir nih kan, kawasan yang belum diteroka. Ini pun baru 100 juta dia punya penduduk. Ada orang tanya, mana besar, Malaysia ke Mesir? Mesir lah besar. Inilah baru bandar perlancongan yang modern. Tak macam di mana? Tidak macam di Darussa. Di Darussa ada keunikan. Ada, masing-masing ada pro and cons lah kan. Hati-hati ada. Okay. Polis. Eh, kejap. Ini mungkin kita boleh masuk dari sini kan? So itu kereta kan? Ah ni. Kamu tahu kan? Lamanya gambar orang di Sharm El Sheikh dia punya masjid ni kan? Aku ingat kan tepi ni tak ada kedai. Macam ini kan kelompok rapat pula, tengok situ pun ada kedai. Situ pun ada kedai. Tapi ada kalau mau cantik kan. Biar aku atur dorong punya. Biarkan aku atur dorong punya apa? Tempat. Ini pakai enggak ada, ini enggak ada. Kan sendiri-sendiri insyaallah kan. Baru nampak cantik. Siapa arsiteknya ya? Guys, selamat malam. Kita sekarang ini berada di rest area. Hah? Kita sedang makan. Makan apa? Sepanjang perjalanan hampir 4 jam. 4 jam. Ya. Terus tuh kan dari tadi kalau mau tahu, kami di escort oleh polisi dari tadi. Sampai sekarang ini pun masih ada. Nampak tuh sebelah Capio Costa ada lagi kereta polis. Kenapa kita di escort oleh polis? Sebabnya sini ini kawasan yang sangat bahaya. Nah, banyak peperangan apa semua gitu. Berapa lama sudah di Mesir? Baru 2 bulan pun tidak sampai. Itulah, guys. Dia belum lagi 2 bulan, tapi dia bercakap macam dia sudah 20 tahun. Sekarang ini kenapa kita di sini? Jam 10 malam sudah ini. Entah ditahan lagi kami ini. Ada checking lagi, disuruh lagi kami bawa turun bag ni apa, di scan lagi bag tu, takut kami ni membawa bom ke apa. Aduh, belum dah tahu lah. Kami ni kesini mau belajar, bukannya mau berperang. Nah, selalu begini kan Mir, ke hari ini saja? Bukan, di Mesir. Dah tahu lah bila ni kali, 3 jam kali ni kami baru dapat lepas ni. Sekarang ni bas di depan kami ni orangnya semua turun, lepas tu bag diorang pun semuanya turun. Dicek satu orang satu. Ada-ada aja Mesir ni kan. Tak apalah, kita ikut siap diorang punya prosedur.
kita sakit hati diam-diam saja. Oke, sekarang kita di Arabietta. Setelah sampai di tempat yang kami diambil yang pertama kali. So, boleh subscribe Acok TV. Oke ya, nampaknya perjalanan kali ini masih mengantuk lagi. Boleh tahan lah. Berapa lama, berapa jam kita tadi naik kereta? Total semuanya pergi pulang, kita total masa dalam kereta saja memerlukan 2 hari. Jadi kami bercuti hanya 24 jam, kami dalam kereta 2 hari. Aduh, so kita ini sewa nih satu bus terus alang-alang ke Darosa. Kami ini umpama turun bus dan naik bus. Nah. Oke, mari kali closingnya, closingnya. Jangan lupa subscribe dan follow. Oh, kita juga. Yo, yo guys. Gue yang ngaca-ngaca malu tuh tadi. Bro, cu, mantap. Oke. Jangan lupa back to basic di kuliah. Back to basic di kuliah.